Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar bahasa Jawa ya teman-teman. Materi bahasa Jawa kelas 3 SD KD 3.1 yaitu memahami teks deskriptif tentang kegiatan di sekolah dan di rumah. Nah, kegiatan pada pembelajaran kali ini itu adalah yang pertama tugas teman-teman semuanya adalah mendengarkan atau menyimak bacaan yang dibacakan oleh Bu Guru. Kemudian yang kedua adalah mencari arti kata sulit. Nah, teman-teman, kita langsung saja ya. Jangan lupa kalian siapkan alat tulis untuk mencatat ya kata-kata sulit dan artinya. Rungokno kanthi permati. Saben dino Jumuwah esuk, bocah-bocah SD Bakti Mulyo padha nindakake senam ket pagi. Jemuah, ana tembung jemuah. Jemuah iku artine dino Jumat ya. Jumat. Jemuah iku adalah Jumat. Bocah-bocah wis siap nganggo kaos olahraga saka omah. Bapak lan ibu guru kabeh uga nganggo seragam olahraga. Pak Sabto katon wis nyawis aketip ing pelataran sekolah kanggo nyetel musik senam. Teman-teman, di sini itu ada beberapa kata sulit. Ono tembung sing kudu digoleki artine. Contone tembung katon. Katon iku artine ketok. Terus ono meneh tembung nyawis ake. Nyawis ake iki artine podo karo nyiap ake. Pelataran. Pelataran iku artine latar ngarep. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya halaman. Ora usah diuyak-uyak, bocah-bocah podo mlayu ing pelataran siap-siap nindakake senam. Sadurunge senam, warga sekolah tata kanthi tertib. Bocah-bocah tata manut barisan kelase dhewe-dhewe. Bocah-bocah kelas 6 sing wis apal sename tata ing barisan ngarep dhewe kanggo nyontoni adik-adik kelas. Dene bapak lan ibu guru tata ing barisan mburi dhewe. Kanggo miwiti senam, Pak Sabto ngajak kabeh warga sekolah supaya dedonga luwih dhisik. Neng kene uga ana tembung sing kudu digoleki artine yaiku miwiti. Miwiti iku padha karo nglekasi. Podo karo mulai nglekasi. Tipe disetel tondone kabeh siap nindakake senam. Musike sigrak nambahi semangat anggone senam. Ana tembung sigrak. Sigrak iku artine podo karo semangat. Saliyane seneng atine, senam uga bisa nyehatake awak. Udakara setengah jam anggone senam ing dina iku. Bocah-bocah katon seneng atine. Keringet-keringet padha dleweran nelesi seragam amarga kabeh padha tenanan anggone senam. Neng kene ana tembung dleweran. Dleweran iku padha karo gobios. Keringete gobios netes-netes. Demikian ya teman-teman pembahasan materi bahasa Jawa kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.